Abu Dhabi. Nih, aku tadi kan pakai bajunya nggak ketutup, jadi harus pakai abayanya dipinjemin di depan. Terus masuknya juga cewek sama cowok dipisah ya tadi kita ya. Kok ikut cewek? Bisa nggak? Bisa. Bisa? Pakai baju tuh. Ayo berenang dulu. Homat, homat. Seberaha ya, seberaha ya. Seberaha. Hargana? Genap. Genap sayang tengah arti ya, orang masih Sunda. Karena mata udah berani kan. Walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Baby, I love you. Kutemukan cinta sejati di Zayed di Abu Dhabi. Nih, aku tadi kan pakai bajunya nggak ketutup, jadi harus pakai abayanya dipinjemin di depan. Terus masuknya juga cewek sama cowok dipisah ya tadi kita ya. Kok ikut cewek? Soalnya bobo tadi ya digendong mama ya. Kita masuk ke bagus banget, sumpah. Bagus banget loh masjidnya. Masya Allah. Nah, hari ini kita ke masjid ya. Ceritanya tuh kita hari ini ke masjid. Sebenarnya ini di Abu Dhabi masjidnya. Kita sempetin ke sana karena kan dari Dubai cuma 1.5 jam. Nah, kita ke masjid yang terkenal banget di sana. Nah, pas masuk itu kan aku enggak pakai baju panjang, terus juga enggak pakai kayak kerudung atau apa. Jadi di sana kita sempat ganti baju dulu, bukan ganti baju sih, double baju yang udah disediain. Terus sampai di sana juga ternyata masjidnya bagus banget, masya Allah bagus banget. Aku juga nggak kaget banget ternyata masjidnya sebagus itu. Rafathar seneng banget lari-lari di masjid. Kita sempat foto-foto sebentar karena itu hari Jumat, jadi baru buka tuh katanya tuh 4:30, jadi rame banget pas jam sholat maghrib. Di Andara kan juga ada masjid kan? Oh ini masjidnya, aduh apa sih nama masjid itu, Pak? Sheikh Zayed. Sheikh Zayed Masjid. Apa? Ya saya. Tempat sholat. Masjidnya bagus banget. Jadi katanya Masjid Sheikh Zayed ini, dulu Sheikh Zayed ini gimana ceritanya? Coba nih yang tahu nih ceritanya. Dulu gimana? Dibangun sama Sheikh Zayed. Sama Sheikh Zayed. Pengen bangun ini sebenarnya sebelum dia meninggal, tapi dia meninggal duluan. Oh, jadi pas dia bangun terus dia meninggal. Iya. Pas dia udah jadinya dia gak tahu, katanya Sheikh Zayed ini anaknya 24 tuh yang cowoknya. Anaknya yang ceweknya gak ke-expose. Oh, jadi dia orang kaya raya ya? Di sini katanya karpetnya itu karpet terpanjang. Gak tau di the world atau enggak ya. Yang jelas si chandelier-nya itu yang lampu-lampu di atas itu Swarovski semuanya. Kita lihat keindahan masjid itu. Ini belum ya? Di dalam. Bawahnya juga lantainya marmer semuanya. Berjalan lurus ke depan, dengarkan hati berbagi kasih itu baik. Takdir.
Ya azan, ini azan maghrib di sini. Terafatar belajar azan ya. Allahu Akbar sayang ya. Kalau udah ada azan harus langsung wudu. Tapi kalau sebelum azan udah wudu lebih bagus. Ya. Sholat, mau sholat. Di rumah, iya di rumah juga kan ada masjid. Kalau sholat di masjid apa aja ya? Masjid itu rumah Allah. Ujuk. Tuh, ini azan. Suka sholat kan? Sama siapa sholatnya? Sama siapa? Sama. Iya, suka sholat sama mama, sama papa ya. Di rumah. Wow, bagus banget. Terus kita sholat maghrib di situ, inget gak? Habis sholat maghrib di situ itu memang bener deh, bagus banget di situ. Tempat sholatnya bagus, masjidnya, dan semua orang tuh memang banyak sekali yang pengen datang ke sana. Itu apa ya? Termasuk masjid yang bagus sekali lah di dunia. Subhanallah, masya Allah bagus banget. Walaupun kita nggak sempat lama-lama karena hari ini hari Jumat, jadi kita tuh ramai banget tadi di dalam kan, susah masuk, terus keluarnya juga ribet. Jadi kita nggak sempat lama-lama karena kita harus ada janji lagi. Balik Dubai. Oh tadi tuh ramai tuh karena pas maghrib ya? Jumat. Nggak, ini sekarang kosong semuanya. Hah? Oh iya, orang mau ngejar maghrib di sini ya? Oh iya, bisa juga. Nah dari Abu Dhabi baru kita jalan lagi ke Dubai ya, karena dari Dubai kita jalan-jalan lagi, kita ke gedung yang paling tinggi itu loh, tapi nggak ikut yang namanya Burj Khalifa. Aku bagaikan pesawat terbang selalu mendarat mana saja. Keren banget kan, Nak? Enggak. Iya, tapi oh iya ikut ternyata ikut. Ingat tos dulu, ingat tos. Yang naik ke atas kan? Yang lihat ke bawah kan? Yang tinggi kan? Iya benar, ingat. Burj Khalifa. Dari Burj Khalifa itu ya kita masih bisa menikmati Dubai sambil makan-makan. Nah, terus kita pas hari terakhir di hotel kita berenang sambil ngajarin Rafathar berenang, lucu deh. Lo lihat ini jalan apa ke perahu? Sekarang lihat kayak papa gini, lihat ya. Satu lihat papa lihat gini. Apa bisa gini nggak lihat? Satu, dua, lihat. Nggak bisa. Bisa nggak? Bisa. Bisa? Bisa? Mau duduk. Ayo berenang dulu. Sakit kaki. Berenang dulu. Sakit kaki.
panas kan? Naik. Oh, gini. Berenang sama kelompok sana ya. Siap, satu, dua, tiga, berenang. Iya, berenang. Berenang sama cucu, berenang sama berenang ya. Cewek-cewek ini. Aat kayaknya suka sama cewek ini, bilangin Gempi ya. Mau bilangin Gempi gak? Bilangin Gempi ya? Sayang, ada uang cash gak? Beli minuman nih. 180. Berapa nih sayang ngomong nih? Sorry. Sayang ngomong. Homat. Seberaha ya. Seberaha. Hargana. Meli ya. Iji, dua, tiga. Genep sayang, tengah arti ya. Orang masih Sunda. Berapa? Homat? One is 30, man. One is 30, so? Mau beli enam? I can go to only five. Oh, you got only five? Only five. Six one, you can chase for another one. Jadi, ayah, one oh, ganti satu mango. Apa? Oh, beak. Oh, nak diganti hiji dewe, diganti non. Mangonya. Mango, sok atau hiji, mangonya. Do you have coconut? Yeah, you have coconut. Oh, atau ya, sok. Ketawa ya, coconut apa ya? Mantap, ya. Ya, itu, hiji, we. Coconut. Apa kamu ngomong apa sih? Oh, cuma mampu. Ngerti mampu nggak sih kalau? So how much all of them? Where do you come from? Dubai. Aku Sri Lanka. Oh, Sri Lanka. Kode mesinnya pakai awal sih loh. Kode mesinnya pakai awal sih loh. Coconut is 50. Coconut is 50. Sebarat. Wow, is pisah ya kamu nih sakitu. Sakitunya. 50-nya. Coconut 50-nya. Coconut 50. How much all of them? Jadi na 200. Wah, it's so wet. You can iya basuh. Jadi ini tuh menang etep. Kurang duitnya, bro. Iya, kurang. Gue tuh dibeli minuman. Minuman orange juice gitu. Terus orang Dubai, bukan orang Dubai, dia orang Sri Lanka, sama aku diajakin ngobrol bahasa Inggris. Terus aku ajakin ngomong bahasa Sunda. Ya, bahasa Sunda gimana? Gini, excuse me, itu bahasa Inggris kalau excuse me. Kumaha damang, wah? Atuh. Jangan gitu, atuh. Hello, what is your name? My... Dia kalau diajak ngomong bahasa ini susah ya. Hujan. Emang mau nyelam? Enggak. Yo, yay, yay, yay. Coba ya nyelam dulu ya dikit ya mah. Gara-gara kamu tahu dulu dia trauma. Mau coba sapu enggak apa-apa. Gak apa-apa. Mama duduk. Sini sama mama. Nggak, nyebur dulu sebentar sekali. Ya, siap, berang. Satu. Dua, tiga, berang. Satu, dua, tiga. Merem. Ini. Ya, kamu lihat, A. Satu, dua, tiga. Aku menang. Enggak, aku menang. Perbuktikan aku jago kan. Enggak apa-apa.
Yang menang siapa? Biar bebas. Dia kata kayak gitu, bebas kan? Mari. Kita di Dubai juga sempat berenang-berenang, jadi kebetulan di kamar kita tuh depannya langsung kolam renang. Avatar seneng banget, terus belajar berenang juga, nyelam ya, A bisa nyelam kan, udah gak takut kan? Iya. Hai guys, aku mau ngajarin Avatar berenang dulu ya. Udah? Iya. Udah. Kan dipegangin mama. Kayak mama nyemplungnya. Mama aja. 1, 2, 3. Yuk,